Halo guys, ini Audio Shop Indo lagi, tempat di mana teman-teman bisa servis headphone, earphone yang bentuknya kabel ataupun bluetooth sekalian dan juga speaker bluetooth ya. Ini hari ini kita mau bikin perbandingan, gengs. Ini kita ada Jabra. Ini adalah Jabra Elite ya. Elite 2 dan Elite 3. Oke. Di sebelah sini itu adalah Elite 2, di sebelah sini adalah Elite 3 ya. Dari segi tampilan, nah, langsung dah ya kita bahas-bahas ya. Dari segi tampilan sama sih ya. Bentuknya ya kayak bentuk segitiga seperti ini, kayak lope-lope ya. Tapi dari segi bahan yang Jabra Elite 2 ini kayak rubber ya, kayak dilapisi dengan karet-karet gitu ya. Yang ini enggak, dia benar-benar plastik ya. Lalu dari segi ininya pun dia seperti kayak di list ya, kayak ada list tuh ya, list garis gitu ya. Kalau ini enggak ada. Lalu dari segi untuk tombol sih sama ya. Ini tombol sama, ini pun juga tombol sama ya. Lalu dari segi desain bawahnya pun dia sama ya. Jadi kalau untuk persamaannya dia sih sebenarnya kurang lebih sama ya. Perbedaannya itu hanya cuman sedikit. Perbedaannya cuman sedikit doang. Kalau untuk segi driver atau speakernya sama ya, 6 mm. Frekuensinya pun sama, 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Oke. Perbedaannya di mana sih? Oh ya, untuk IPX-nya pun juga sama, IP 55 ya, anti ciprat-ciprat air. Nah, untuk perbedaannya di mana? Untuk perbedaannya itu hanya dua, yaitu di mana untuk kemampuan ambient sound Jabra Elite 2 tidak ada, Jabra Elite 3 ada. Lalu untuk fitur active noise cancelling dua-duanya nggak ada, tapi untuk passive noise cancelling ada. Yang bedanya lagi adalah di Jabra Elite 3 dia untuk noise cancelling microphone, jadi ketika untuk telepon lebih jernih dia ada. Kalau yang Jabra Elite 2 tidak ada. Jadi perbedaannya hanya dua fitur itu aja ya, ambient sound dan noise cancelling untuk microphone. Untuk selebihnya fitur-fiturnya sama. Ya paling bedanya ya di desain ini ya, bahannya ya. Bedanya sih di situ aja. Udah itu aja sih perbedaannya. Jadi nggak terlalu banyak banget ya. Setahu saya dia udah sampai Jabra Elite 7 ya. Kita maksimal sampai dengan Jabra Elite 7 ya, udah yang terbaru. Jadi itulah perbedaan dari Jabra Elite 2 dan Jabra Elite 3. Ya perbedaannya hanya di fitur teknologinya aja sih. Beda dikit. Kalau untuk kualitas suara sama guys. Oke. Terima kasih udah nonton. Ini adalah review singkat informasi untuk perbandingan Jabra Elite 2 dan Jabra Elite 3. Kalau ada problem-problem mati sebelah, patah, busa-busa yang letek, bisa layangkan alamat yang ada di atas ini. Nanti kru-kru dari Audio Shop Indo akan dengan gercep untuk memberikan prosedur servisnya di Audio Shop Indo itu seperti apa sih. Oke, terima kasih udah nonton. Tolong diklik tombol subscribe-nya lagi ya. Dan juga tolong dicolek-colek, di like-like gitu ya video kami. Oke, terima kasih sekali lagi. Indonesia selalu tetap jaya.